Dan kalau dari sisi tenaga ahli kimia di Indonesia sekarang ini, apakah sudah cukup banyak tersedia atau kita memang masih butuh banyak lagi tenaga ahli kimia? Kalau demand pasti tidak akan ini apa ya, tidak akan habis diperlukan gitu. Maksudnya pasti ada apa namanya lowongan pekerjaan yang membutuhkan analis kimia misalnya. Kemudian kalau misalnya dari jurusan teknik kimia sendiri pasti butuh engineer, Pak. Jadi saya ingin menekankan di sini sebenarnya perbedaan kimia dan teknik kimia itu, kalau kimia dia biasanya lebih ke ilmu fundamentalnya diperkuat, Pak. Jadi terkait dengan bagaimana, misalnya saya kasih contoh simpel, misalnya bagaimana menganalisis kandungan obat misalnya, Pak, ya, atau kandungan makanan di situ gitu. Nah, kalau misalnya teknik kimia dia lebih ke ini, Pak, proses, Pak. Jadi ke proses industri skala besar gitu. Jadi bagaimana caranya ilmu kimia yang sudah berhasil misalnya dalam skala kecil, skala lab, itu diimplementasikan dalam skala besar industri. Nah, itu yang bermain dalam proses itu supaya menjadi hasilnya efisien, itu adalah engineer yang lulusan teknik kimia. Baik, ini jadi yang kadang orang ya betul. Ini yang Mas Hendra tekuni waktu di Belanda ya, ngambil teknik kimianya ya. Ya betul, Pak. Jadi saya sebenarnya di sini strategi saya pertama, saya mencoba untuk menguatkan ilmu fundamental dulu, Pak. Jadi S1, S2 kimia, kemudian setelah kuat ilmu fundamental saya coba untuk lari ke proses skala besar gitu, Pak. Jadi S2 di Belanda ngambil teknik kimia dan S3 di Australia saya ngambil teknik kimia juga. Nah, pada saat di Australia, Mas Hendra ya, bagaimana Mas melihat pendidikan di sana? Yang Mas rasakan sangat sangat apa ya, bermanfaat untuk bisa kita dapatkan di Indonesia juga atau diterapkan di Indonesia. Kalau di Australia itu tidak bisa dipungkiri terkait dengan fasilitas, Pak. Memang kalau misalnya dari segi fasilitas riset itu kita memang ya bisa dikatakan jauh tertinggal gitu, Pak, ya. Karena di sana sangat mutakhir lah teknologinya tuh gitu, Pak. Jadi dari segi mau menguji apapun bisa dikatakan ada semua lah di sana gitu. Nah, di Indonesia ini mungkin dari segi fasilitas masih kurang. Terus yang kedua mungkin dari segi kedisiplinan, Pak. Jadi saya tekankan di sini kedisiplinan. Jadi kalau misalnya orang Australia itu mereka tuh disiplin terhadap waktu, Pak. Jadi bener-bener 9 to 5, 9 sampai 5 tuh mereka kerja gitu, Pak. Jadi setelah jam 5 sore mereka tuh pulang gitu. Adalah family time gitu. Jadi benar-benar efisien, jadi waktu yang digunakan tuh efektif, efisien, selama kurang lebih 7-8 jam mereka bekerja, dan itu juga menghasilkan hasil yang sangat produktif sekali, Pak. Jadi saya bisa mengatakan di sini bahwa Australia itu lebih mengacu ke, karena dia Commonwealth ya, Inggris, yeah. Jadi cara-cara kerjanya tuh hampir sama gitu, Pak, dengan Inggris dan dengan Eropa lah gitu. Jadi kalau misalnya Asia seperti Cina, Korea, kan mereka tuh sistemnya lebih ke kerja keras ya, Pak, ya. Kerja keras dan menghasilkan hasil yang sangat produktif gitu. Nah, kalau misalnya Australia dia kerja efisien tapi tetap produktif gitu. Ya, seperti itu. Jadi mereka lebih mengedepankan efektivitas gitu ya, dengan waktu. Betul, Pak. Iya, betul, Pak. Jadi produktivitasnya sama dengan yang kerja keras tadi gitu ya. Betul, Pak. Iya. Nah, kita bisa memilih mana yang paling pas buat kita ya. Apakah mau efektif? Betul, Pak. Kerja keras ya. Nah, terkadang kita, ya, Pak. Terkadang kita dimanfaatkan oleh kebanyakan supervisor orang Australia itu, yang lokal Australia, dia memanfaatkan orang Asia itu untuk bekerja keras gitu, Pak. Yeah. Karena emang sudah menjadi culture kita itu pekerja keras itu, makanya dimanfaatkan oleh mereka supaya kerja keras, dikasih project banyak, supaya publikasi ke jurnal itu banyak gitu, misalnya seperti itu. Dan ternyata kita dari Indonesia pun juga bisa menunjukkan hasil yang baik ya selama di sekolah ya. Oh iya Pak, sangat. Dan kebetulan, Pak, yang jadi cerita saya di sini tuh, supervisor S3 saya itu sebenarnya ada keturunan Indonesia, Pak. Jadi beliau itu namanya Profesor Ros Amal, Pak. Jadi beliau tuh keturunan Medan, tapi beliau SMA sejak SMA tuh sudah ada di Australia dan sekarang menjadi citizen di sana, Pak. Yeah. Nah, beliau ini wah sangat inspiratif sekali, Pak. Jadi kayak dia menjadi top 100 influencer women in Australia. Jadi seperti top 100-nya wanita di Australia gitu, Pak, yang memberikan inspirasi yang sangat baik sekali gitu di dunia engineer dan scientist gitu. Jadi saya sebenarnya belajar banyak dari beliau, Pak, terkait dengan bagaimana, karena saya pertamanya tidak bisa membayangkan gitu di grup beliau tuh ada 30 PhD student, Pak. Jadi di otak beliau tuh ada 30 project yang berbeda gitu yang harus dikerjakan secara paralel, dan beliau itu bisa mengatur waktu meeting setiap 2 minggu sekali
secara individual dengan masing-masing PhD student gitu. Jadi saya bener-bener, wah ini bagaimana cara membagi waktunya gitu, dan bagaimana dia tuh bisa concern, fokus ke project-project 30 itu gitu, dalam waktu yang berbeda dan secara paralel gitu. Nah itu yang saya banyak belajar dari beliau, Pak. Dan bisa jadi 30 proyek itu hal yang satu sama lain tidak terlalu berkaitan gitu ya. Betul, Pak. Iya, Pak. Betul. Kadang-kadang juga kita mahasiswa, kan Mas Hendra di UNSW ya, Mas? Iya, Pak. UNSW, betul. Alumni saya juga. Saya di UNSW, alma mater saya. Oh iya, Bapak juga. Nah, kadang saya waktu itu S2 itu suka kadang tidak mencantumkan, tidak menulis jadwal itu, banyak dengan tugas. Akhirnya lupa harus konsultasi ke ini ya, ke dosen, supervisor, Pak, dosen supervisor. Padahal mereka sudah punya jadwal yang sangat ketat gitu ya. Betul, Pak. Mereka tuh bener-bener ya, kalau dijadwalkan tiap 2 minggu ya nggak bakal lupa gitu pasti, karena mereka sudah set gitu dari waktu ya, dalam 4 tahun gitu bahkan, Pak, mereka tuh setnya gitu. Jadi tidak pernah lose. Hebatnya itu, Pak. Jadi kayak saya tuh tatap muka beliau, meeting dengan beliau tuh sekali meeting bisa sampai 1 jam, Pak. Jadi kayak bener-bener bicarain progres, apa yang harus dilakukan 2 minggu ke depan gitu, dan kalau misalnya ada kendala apapun ya dibicarakan pada saat meeting itu gitu. Jadi bener-bener mereka ya Profesor Ross ini kayak, selain dia harus apa ya namanya itu, kayak mengingat kembali proyek yang saya lakukan, betul, gitu kan, mengingat kembali progres apa yang saya lakukan, betul, 2 minggu sebelumnya, dan apa, betul, yang harus solusi dia kalau misalnya saya ada problem gitu, dan dia tuh, betul, bener-bener hebat, Pak. Dan beliau itu punya pegangan yang kuat tentang tujuan hasil akhir dari disertasi. Betul, Pak. Iya. Betul. Sehingga harus selalu align gitu ya. Itu yang luar biasa. Betul, ya. Pak. Iya, Pak. Jadi kayak ini publikasinya ke sini, bahkan dia bisa mapping publikasinya ke jurnal apa aja gitu, Pak. Wow. Jadi kayak ada targetnya gitu. Kamu harus targetnya ke jurnal ini, karena kan ada jurnal yang yang top ya, Pak ya. Top jurnal, yeah. Ada yang ya jurnal yang menengah gitu, ada yang biasa saja gitu. Pasti ya beliau harapannya pasti masuknya ke top jurnal gitu. Jadi ya dia harus bekerja keras di situ, Pak, untuk karena mereka, yeah, karena beliau juga fundingnya cukup banyak, Pak. Jadi kayak hampir jutaan dolar ya. Jadi kayak, dan ya, saya melihat di kurikulum vitae-nya Mas Hendra memang banyak sekali publikasi dengan jurnal yang dibuat ya waktu sekolah, Mas ya. Wah, betul, Pak. Luar biasa. Kalau S3 saya sekira-kira ada sampai 10 sampai 12, Pak, jurnal. Luar biasa. Itu di jurnal-jurnal yang prominent ya. Ya, prominent, Pak. Jadi kalau misalnya di jurnal tuh dia ada yang bisa kita katakan impact factor, Pak. Jadi semakin tinggi impact factor, dia itu semakin tinggi kualitas jurnalnya gitu. Karena ya dia dihitung berdasarkan jumlah citasi yang diperoleh dari satu part artikel gitu kan. Benar. Jadi impact factornya akan semakin tinggi kalau misalnya banyak yang orang yang mensitasi artikel di jurnal tersebut. Yeah. Gitu. Jadi ya harapannya pasti Ross tuh dia inginnya ke impact factor yang tinggi lah intinya seperti itu. Kalau bisa lebih dari 5. Jadi ya bekerja keras terus, Pak. Dan tapi ya enaknya di sana gitu, Pak. Jadi kayak kalau misalnya project kita tuh beririsan dengan salah satu PhD student gitu, Pak. Ya. Jadi kita bisa kolaborasi gitu, Pak. Yang saya senangi gitu. Jadi kita nggak independen gitu, Pak. Jadi kayak kalau misalnya ada orang ahli di di satu alat tertentu gitu misalnya, ya kita bisa ikut kolaborasi dengan dia gitu, karena dia expert di bidang itu gitu, atau di alat itu gitu. Jadi kita akhirnya menjadi co-author, akhirnya bisa mempublikasikan paper bersama gitu. Jadi kayak gitu, Pak, enaknya seperti itu. Jadi setiap orang tuh pasti punya expertise masing-masing gitu, yang bisa dikolaborasikan untuk menghasilkan jurnal yang bagus gitu. Ya, bisa melengkapi ya. Dan apakah ini betul, Pak, diaturnya atau disinergiskannya dari universitas, atau kita mencari sendiri ya? Biasanya profesor, Pak, itu, Pak. Oh, profesor yang jadi kayak misalnya saya kasih contoh, kalau saya kan bidangnya eksperimen, Pak, ya. Jadi kayak bidangnya terkait dengan katalis, Pak. Jadi kayak katalis itu pokoknya senyawa yang bisa mempercepat suatu reaksi lah, intinya seperti itu. Jadi katalis ini digunakan banyak, Pak, aplikasinya untuk pengolahan limbah, untuk reduksi emisi karbon dioksida, untuk emisi karbon monoksida. Jadi kita menggunakan katalis tersebut untuk itu. Jadi saya fokus di eksperimen, kemudian ada satu riset grup lain yang bisa melakukan modeling gitu, Pak. Jadi kayak modeling terkait dengan komputasi sih, bagaimana memprediksi misalnya reaksi tertentu lah seperti itu. Yeah. Nah, ntar itu dikolaborasikan, Pak. Jadi yang modeling mengerjakan modeling, saya yang eksperimen, apakah terbukti nggak nih modeling dengan eksperimen itu satu jalur gitu, Pak, satu jalan gitu.
inline atau tidak. Kalau misalnya saling menguatkan, wah itu bisa menjadi publikasi yang bagus gitu. Dan dengan modeling seperti ini, eksperimen seperti ini bisa mengirit biaya, mengirit waktu ya. Oh betul Pak, iya. Tidak perlu dengan skala besar ya kan? Iya, betul Pak. Itu sangat penting.